Salah satu rumah di Kelurahan Batulo, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau terbakar pada Selasa malam. Api berawal dari dapur akibat kompor minyak yang lupa dimatikan pemilik rumah. Bangunan rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam sempat kesulitan menuju lokasi rumah karena berada di pemukiman padat penduduk. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan sebelum merambat ke rumah lainnya. Penyebabnya perlu investigasi lebih lanjut. Hanya untuk tadi ada informasi dari yang punya rumah bahwa api berasal dari dapur. Tetapi untuk kita pastikan perlu penyelidikan lebih lanjut. Untuk bangunan yang terbakar ini yang agak parah ini satu rumah. Sempat juga menyebar ke kiri kanan tetapi cuma mengenai jendela dan berhasil kami isolasi sehingga apinya tidak menyebar ke mana-mana. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau.